diberi contohnya, dia bisa bisa lebih sukses pada orang yang diberi, benar nggak? Benar. Ya, dengan moral semangat satu pun lalu mengonsumsi miras dan obat-obatan kemarin. Selamat siang. Siang. Selamat siang. Ya, tepuk tangan dulu untuk saya. Saya minta semuanya ketawa. Dek. Ya, ketawa berarti sedih dia. Mau ditampilkan? Saya minta semuanya. Ya, mau ditampilkan saya. Ambil udah semangat ya. Ya, tepuk tangan dulu semua yang tenang. Yang berarti dewan guru atau pembina OSIS yang saya hormati, kakak-kakak OSIS SMA 1 Gunung Halu, yang saya hormati rekan saya dari Koramil juga, nanti kita sama-sama di sini kita sharing tentang kepemimpinan. Kalian semua nanti akan menjadi seorang pengurus OSIS, berarti harus punya jiwa disiplin, harus punya jiwa kepemimpinan. Jangan sampai kayak yang depan temannya salah gerak. Kira-kira apakah kalian akan dihargai? Tidak akan dihargai. Tapi kalau minimal tegas, tepat sasaran, benar nggak? Teman-teman, tolong, jangan sampai pengurus OSIS badannya di bawah. Kira-kira cocok nggak kalau gitu? Cocok ya. Kalian harus menjadi leader, ya, harus menjadi leader atau jadi contoh untuk teman-teman kali, teman-teman Anda sekali. Saya memperkenalkan diri, saya Sersan Satu Ali Yunus, ya. Asli Gunung Halu, alma mater SMA Gunung Halu tahun 2001. SMA Cangkil di rumah, karena harus bapak hebat ya, karena di sini SMA-nya ya. Itu juga nanti senior saya, dari SMA Gunung Halu juga. Saya itu angkatan keempat saya, angkatan keempat berarti saya SMA Gunung Halu. Belum seperti sekarang. Mungkin Pak Guru lebih tahu seperti apa dunia SMA Gunung Halu ya. Saya dulu masuk di SMA Gunung Halu itu sebagai OSIS juga. Kalau nggak salah jabatannya itu Sekbid 5. Sekbid 5 itu tentang kepemimpinan maupun tentang masalah dari TKS ya. Benar nggak? Sekbid 5. Kemudian saya dari Ketua PMRT dulu apa? Sekarang apa? Ini gitu. Ketua PMR sekarang ketuanya di sekolah SMA apa? Bentar. Untuk saya. Dan pas? Bukan apa? Juga, aduh. Kalau di Pramuka dulu bagian PU, jadi saya alhamdulillah aktif. Jadi salah satu kunci sukses kita, saya mungkin di sini akan curhat saja. Mudah-mudahan mengarah ke tentang kepemimpinan kita. Ketika kita ya, saya masuk SMA 1 Gunung Halu. Dulu saya culun, tahu culun? Tenyang menanaman gitu loh. Ah, apa nama sok dibully lah, kan? Sekarang boleh, sekarang sudah ada undang-undang. Orang yang dibully, laporkan yang dibully. Bisa sekarang, kepolisian. Dia dikejar orang yang dibully. Ada manfaatnya nggak dibully, teman-teman? Ada ketulusan sama. Ada nggak? Karena orang yang dibully tersebut itu belum tentu, ya. Orang yang dibully, contohnya. Dia bisa-bisa lebih sukses pada dua orang yang berbunyi, benar gak? Benar. Karena barisan tangan tuh gak ada yang tahu. Ini kayaknya nih. Gak ada yang tahu barisan tangan. Bisa-bisa yang dibully ini jadi seorang pejabat. Bisa-bisa yang dibully ini menjadi seorang kepala sekolah. Bahkan seorang dan ramil atau mungkin seorang jenderal. Atau seorang kapolri dan lain sebagainya, bisa. Atau jadi seorang dokter. Belum diganti tuh. Bisa kira-kira gak? Allah itu maha tahu. Tahu dari itu Pak persiapan chassis. Ya, nah itu, ya jangan sampai saya berpesan nanti akan lebih jelas masalah kepemimpinan sama senior saya. Ya. Intinya saya ya nanti ditekankan kepada teman-temannya kalau ada yang ngebully atau ngegorengnya bahasa orang namanya, bahasa orang ngegoreng, nah. Sampai
terjadi di sekolah. Ini dirubahnya di Seman Gunung Halu ya. Saya bangga dengan Seman Gunung Halu. Dengan berkatnya Seman Gunung Halu saya bisa jadi seorang tentara. Jadi Seman Satu Gunung Halu. Ya. Angkatan saya cuma 2 orang yang jadi tentara. Cuma 2 orang. Yang satu di Aceh masih sekarang. Saya ke Papua. Ya, saya 15 tahun di Papua. Itu berkat apa? Berkat saya belajar di SMA Satu Gunung Halu. Ya, di sini makanya kalian ini sebagai leader, ya, sebagai leader, sebagai calon-calon pemimpin. Tanamkan dalam jiwa kita, ya. Jangan sampai hati kita itu, ya, hati kita itu ini punya hati kalau kita tidak belajar, kalau kita tidak ini tidak mau tahu, peduli dengan apa yang ada di lingkungan, apakah kalian akan berhasil? Menjamin enggak kalian berhasil? Faktor keberhasilan itu ada di diri Anda semua. Benar enggak? Bukan karena siapa ini si Asep dan atau si Ujang. Ah, kami tulis si Ujang lah. Dan saya tahu masuk Pak Kebon, saya ngelung Pak Kebon. Syukur-syukur jadi seorang petani yang keren. Ya. Keren enggak kalau misalkan seorang milenial menjadi seorang petani sukses, keren enggak? Keren enggak? Bisa ikuti. Tetapi kalau yang Anda ikuti, misalkan sekolah bolos, patut contoh enggak? Cocok enggak untuk seorang pemimpin seperti itu? Tidak. Ya. Dulu saya kalau sekolah itu, kalau ini teh sering diajak sama Pak Komus atau Mang Sadia yang sekarang ini. Sok ngajar bahan pintu, anu terlambat-terlambat, saya kan dosis di bagiannya itu. Ya. Teman-teman saya tak usapin, banyak yang benci sama saya itu. Gara-gara itu yang saya usapin karena terlambat. Sekarang masih enggak kayak gitu? Masih enggak? Berarti udah enggak ada. Itu dalam artian apa? Untuk mendidik seseorang supaya menjadi seorang pemimpin atau mungkin untuk menjadi dirinya sendiri, ya ke situ. Ulah rupa sebelumnya dicarikan guru mah nyarikan dia nyarikannya nyaa. Mau mungkin kira-kira guru ngaku mereka muridnya enggak? Kalau sebuah institusi sekolah ya, menjarikan muridnya berarti sekolah itu tidak berhasil. Keinginan guru semua, nek kalau dulu sekarang mungkin uas ada nilai, tidak ada nilai khusus mungkin ya. Pengen itu anak-anak itu rata-rata semua sekarang. Kamu sekolahnya itu menjadi jatuh seperti itu, ya. Nah di sini saya sedikit yang mungkin tadi sudah saya sampaikan juga, tolong ya semangat di dalam belajar, ya, dalam masalah kepemimpinan ini main HP terus dari sini. Kenapa main HP terus? Usap dulu, usap kembali. Ada yang bawa HP lagi nggak? Ada yang bawa HP lagi? Jangan sekali-kali ya bawa HP. Kita sama-sama di sini saling menghargai. Tolong ya, ada ya, campanya. Anda sebagai calon pemimpin. Nanti kalau Anda berdiri di sini, adanya misalkan main HP, adanya main HP, kira-kira Anda menerima nggak? Bukan saya yang tinggal. Tolong menghargai yang di depan. Itu mungkin ya. Nanti yang akan lebih lanjut ini Pak Asep, ini beliau juga keluaran SMA Gunung Halu, kemudian beliau juga organik Aceh ya, di Aceh waktu perang-perangnya dengan Bang, bapak itu kesana. Tetap semangat dalam belajar, banggakan orang itu, banggakan guru, banggakan alma mater kesabaran. Seseorang ya, atau pribadi seseorang yang mempunyai kelebihan dalam bahasa ya, sekarang diangkat oleh angkatan darat. Kemarin ada seorang calon satam, ya. Dia daftar catatan nggak lulus, kemudian ketemu Bapak Kasta. Tapi dia punya apa? Dia punya atau menguasai 4 bahasa, Prancis, Mandarin, Inggris dan lain sebagainya. Langsung Pak masuk Bintara. Kan luar biasa, ya, benar nggak kira-kira? Langsung karena apa? Karena dia mempunyai kelebihan. Apakah Anda ini akan gini-gini aja? Kata mama atau kau kayu, nih ke pasar, enggak ini kan? Tapi kita pengen lebih dari orang tua kita. Ada yang pengen, cita-citanya mudah-mudahan saya doakan almamah dari sama guru kali itu menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang sukses, ya, orang-orang yang sukses. Apakah sukses itu hanya dari seorang pegawai negeri sipil? Tentara? Bukan. Sukses itu Anda, akhlak Anda menjadi bagus itu sukses. Anda bisa membawa keluarga Anda nanti ke depannya menjadi bagus, itu sukses. Ya, bukan hanya sukses saja, punya gedung dan lain sebagainya, punya banyak harta, tapi kalau sakit, sukses tak? Enggak.
Tapi semuanya itu rata. Itu dikatakan orang-orang yang sukses. Saya titip, saya pesan kepada adik-adik sekalian, adik-adik ini sebagai calon leader di OSIS, ya, ikuti minimal jejak-jejak Bapak Guru mungkin yang sudah sekarang ada alumni-alumni SMA juga yang sudah jadi guru di SMA Guru Melawu sudah ada. Ikuti minimal jejak seperti itu. Ya, jangan mengikuti jejak-jejak orang-orang ya, yang kira-kira jelas di jalan dari ikuti. Jangan seperti itu. Nanti Anda akan merasakan itu setelah Anda berkeluarga. Silakan Anda merasakan sendiri nanti setelah berkeluarga. Muli pecen kumaha, muli uya kumaha, muli asin kumaha, muli kangkung kumaha. Kalau sudah berkeluarga, apakah kita akan minta terus ke orang tua kita? Enggak kan? Nah disitulah Anda dicoba dengan kemajuannya. Karena Anda dari sebentar lagi kalau sudah keluar sekolah kan sudah 17 tahun ke atas. Apalagi yang perempuan udah lewat kuliah, maka udah lewat 19 tahun udah bisa untuk berkeluarga. Anda harus bisa mengatur dalam keluarga seperti apa. Ya, itu. Yang laki-laki, Anda ini nanti akan bawa, kalau mungkin sekarang, bawa istri gitu ke rumahnya. Istri saya ini yang mau saya bawa ke surga. Atau mau bawa saya ke neraka. Silahkan Anda yang mati. Benar gak? Benar. Apalagi ada calon seorang pemimpin. Ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Maaf apabila ada kata-kata, apabila ada hal-hal yang tidak pas dengan hati-hati kalian. Tetap semangat dalam belajar. Kakak ya, kakak mungkin sebagai abang ya. Abang menerangkan kepada adik-adik sekalian di sekolah ini. Menjadi orang-orang yang top, menjadi orang-orang yang sukses. Karena orang yang sukses termasuk orang-orang yang keren. Ya, oke, terima kasih atas perhatiannya. Ya, tadi ya, tetap semangat ya. Selamat siang. Siang. Yang namanya dasar kepemimpinan kita harus tahu dulu dasarnya, yaitu kita tentang berbangsa. Berbangsa merupakan manusia yang mempunyai landasan etika. Nah ini tadi sudah disampaikan sama pembukaan rekan saya tadi, Bapak Suku Ali Yunus. Jadi kita harus memiliki etika. Siapapun yang berdiri di depan kalian harus kita hargai. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian kita dan adil. Oke, paham ya. Ini kalau kita kupas, ini sangat panjang dari mulai etika, moral, berakhlak. Nah ini sangat panjang. Oke, lanjut. Kemudian bernegara. Nah jadi adik-adik semuanya ini, kita manusia yang punya kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa di dalam satu wilayah Nusantara Indonesia. Berbeda ras, agama, asal, keturunan, adat, bahasa, sejarah untuk membangun kebersamaan. Ini calon-calon anggota OSIS, tapi positif ini akan menjadi anggota OSIS. Akan terpanjang menjadi seorang anggota OSIS. Saya harapkan beri pemahaman kepada rekan-rekannya di sekolah. Jangan berpikir, masih satu meeting nih, masih satu teman. Jadi kalian harus bisa membimbing teman-temannya yang lain. CEO, OSIS. Nah di sini, yang perlu digarisbawahi apa itu adalah ras. Nah di sini harus diwaspadai. Jangan membeda-bedakan tempat lahir, jangan membeda-bedakan tempat tinggal. Ini yang perlu diwaspadai. Sebagai alumni semangat satu guru lalu, saya tidak mau mendengar ada salah satu siswa, ada salah satu siswi menjerekan ataupun mencemooh, apalagi menghantam. Terdengar sama saya, silakan sobat-sobat. Maka saya akan usut tuntas Pak, kalau Pak ya, segera Bapak Kotawil. Jangan sampai saya silap laporan. Apabila ada putra putrinya, muridnya yang dibuli apalagi main pukul-pukulan, segera laporan. Namun dari bawah ini, saya tidak main-main ini. Saya tidak bersudi mendengar ada siswa yang seperti itu. Mau jadi apa ya? Mau jadi preman. Paham di sini ya? Jadi kalian sebagai OSIS gak usah takut. Apabila ada yang seperti itu, tangkap laporkan ke BP. Oke, paham ya? Teman-teman kalian yang tidak beres. Oke, paham ya? Jangan takut. Gak usah takut ini itu. Sama dia mengasih, kita juga mengasih. Paham? Masih tak urusan. Gak benar harus kita urusan ini. Saya tidak suka lihat dari video galgalam menyiksa Indonesia itu sopan yang mengambil. Sosialisasi apapun itu pasti keluar yang namanya korupsi.
Nah ini bingung saya. Tapi apa yang benar? Jangan baru jadi pejabat kepala desa saja udah korupsi, monyong itu namanya. Mau apa ini? Dikit-dikit korupsi, dikit-dikit bilang uang. Jalan gak beres, ini gak beres. Apa kan gitu? Ini harus paham. Kenapa saya kelas di sini? Sudah punya khususnya Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, khususnya Korawi 0903 Gunung Halu sudah titik dengan yang namanya korupsi. Kami tidak pernah yang pernah saya menanam tangan. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Nah, ini paham ya? Ini harus diperkenalkan sih. Makanya kalian di sini harus benar-benar. Kalian kenapa saya sampai keras di sini membahas tentang korupsi di sini? Indonesia dari siapa maksudnya pakai? Nah inilah kemampuannya. Kalau otak-otak kalian pecah, tidak memiliki moral, tidak memiliki etika, pasti akan layu. Jadi jangan lelikan ke korupsi yang gubes karena kita berdosa. Paham ya? Oke, kita lanjut. Kemudian yang berikutnya ini juga harus beres bapak di SMA ini. Jangan mentang-mentang baru anak SMA, baru juga anak SMA, baru juga 16 tahun, 17 tahun, terus main porno-porno mancing, ditahan belajar, kita kayak bakal kawin. Perempuan beranjak dewasa itu tentunya akan yang namanya puber. Ada rasa cinta pada yang sebagai kesilakan, tetapi jangan merusak, oke paham? Mau pacaran silakan, jangan merusak. Tanya senior-senior kalian yang keluar dari cuma satu guru malu. Kami juga sama dulu nakal, tapi kami tidak pernah rusak. Beda dengan sekarang, aneh saya. Muat juga saya, Pak. Tolong, Pak, tolong di ini guys, tolong juga ya. Jangan ragu panggil orang tuanya, tidak ragu juga panggil dari kami. Kita keluarkan. Paling kita ngurusin manusia butuh, manusia kampus. Seperti itu, kita keluarkan saja dari siapa. Merusak citra sama satu butuh. Tapi cuma 10, enggak, kawan. Dari semasa itu Gunung Halu, lupa aja di situ, takut-takut dari semasa itu Gunung Halu. Ya, jadi jangan kalian rusak semasa satu Gunung Halu ini. Paham ya? Nah ini kalau dijaga semua ini, gak usah kita bahas panjang lebar dan lain sebagainya. Tapi benar-benar didirikan keadilan di sini. Nah itu ya, paham ya, rekan-rekan di sini. Kemudian yang berikutnya, tolonglah jangan kaya-kaya apa. Tolong ya, ini rambut-rambut jadi apa. Oke, paham ya? Oke, kita sudah siap ya. Bikin aturan yang agak kuat, Pak. Ini aneh sekarang ini, saya juga memperhatikan di sekolah. Seorang guru takut terhadap murid dan orang tua murid. Ini apaan ini? Rusak ini. Besok bapaknya datang. Mau ngapain? Kalau bapak-bapak takut, panggil dari pengambil, Pak. Tolong, Pak. Makanya kita bersatu, Pak. Tolong bersatu di sini. Di Semang Satu Gunung Halu, silakan Pak Didi. Kalau misalkan dia bantuan di tegur, masih juga melakukan silakan di tempat seperti dulu. Kenapa sekarang seperti itu? Cengeng kalian ya? Jangan ya, kok! Itu mental-mental tempe. Mental-mental tempe kayang gitu namanya. Paham di sini ya? Jangan takut ya, Pak ya, kalau disampaikan. Nih, nah itu ya. Mau jadi apa? Katanya mau sekolah, katanya mau berdisiplin. Dan beli tegur dikit, kucur-kucur bapaknya datang, ngapain? Cengeng dia lagi, gak usah sekolah di sama satu rumah lu bilang. Nah seperti itu, oke ya? Saya itu namanya Pak. Mesra-mesra saya itu namanya. Kemudian tawuran-tawuran ngapain juga ah. Sosok gaya-gaya kenapa tak tulang, maka akan ada yang lihat deh. Oke paham ya? Udah patah tulang di kilotok tiga. Habis itu kaki lah patah, begitu mau lagi di dalam tentara gak bisa. Mau jadi penis gak bisa, ada sentral. Sentral, jadi tahu ke sentral itu ah. Ini juga garis bawahi Pak ya. Saya tidak mau dengar moral semang satu Gunung Halu mengonsumsi miras dan obat-obatan tentara. Oke paham ya? Ini segera kita laporkan. Segera lapor koordinasi pokoknya ke Pengadilan Gunung Halu. Ini mau jadi apa? Apa mau jadi tempat penjualan miras? Mau jadi tempat penjualan narkoba di situ? Obat-obatan tentara di semang satu kita ini mau ngapain? Oke paham ya? Gak usah Indonesia kalian sudah senang tuh. Jangan sampai kita tinggal di Indonesia tapi merasa hidup dengan negara Indonesia. Kalau bukan kita sendiri yang membanggakan negara Indonesia ini, mau siapa lagi? Paham di sini ya? Oke lanjut Pak. Kalian menjadi seorang pemimpin, melihat
Ini potensi alam dan budaya Indonesia sangat kaya raya dan luas. Dan mulai potensi alam, budaya, ini tolong dipertahankan adik-adik semuanya. Siapa lagi yang akan mempertahankan alam kan? Di kita, apalagi budaya. Budaya ini cepat kita pelajari. Jangan sampai kita satu bernyawa budaya. Minimal budaya Gunung Halum lah. Minimal budaya Kabupaten Bandung Barat aja kita tarung agak diri. Nah ini, paham di sini ya? Jangan merasa hina. Heran saya juga dengan hal seperti ini. Dari luar negeri orang berbondong-bondong datang ke Indonesia hanya sekedar belajar pencak silat dan sarung, bayangkan. Sedangkan orang Indonesia sendiri malu dan jijik dengan. Jangan sampai orang lain nanti kan kembali. Dikarenakan orang Indonesia tidak ada lagi yang belajar budaya sendiri. Ujung-ujungnya guna, ujung-ujungnya kita yang belajar ke luar negeri. Bodoh sekali. Oke nih, adik-adik ya, tetap semangat dengan belajar dan raihlah cita-cita setinggi-tingginya. Oke, iya semua ya. Jadi kejar cita-cita. Apa yang dipacau aja? Paham di sini ya? Harus paham. Dan ini rekomendasi. Jogian sana kuliah, ayo jogian sana jadi dokter. Maka belum salah. Kurang, Gusti Allah Anu menentukan. Contohnya, saya sama rekan saya di sini ya sama, jangan berpikiran kita dari kampung wah mungkin orang Cicelobak, wah mungkin orang Cicuruk, wah mungkin orang Sodong, orang jadi pejabat, tidak ada yang tidak mungkin ya. Kalau yang Maha Kuasa sudah mengatakan kalau sendiri pun pengen ya jadi wah memilih mana di sini. Oke paham ya, harus memilih mana itu ada di dalam hati-hati. Adik-adik masing-masing, mau jadi ini silakan, mau jadi ini silakan. Terasa dia takut sama manusia, terhadap yang lain pun tidak takut sama semua orang kayak gitu. Di dunia, merasa paling memiliki segalanya. Orang lain melarang, jangan minum minuman keras, jangan mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Kalian begitu menjadi pejabat, malah kalian membekali ini mau jadi apa? Kenapa saya sampai berbicara seperti ini? Saya sangat-sangat sayang saudara saya ini. Tolong pertahankan adik-adik di sini. Jangan tergiur dengan orang-orang yang menawar-nawar seperti itu. Oke, paham ya? Jangan tergiur. Disusahkan gitu. Paham di sini ya? Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada manfaatnya. Oke, adik-adik ya, tetap semangat untuk belajar, tetap semangat untuk menggali cita-cita setinggi-tingginya. Oke paham ya, jangan melihat sepakan orang tua, jangan melihat sepakan guru-guru. Tunjukkan kita bisa, alumni semasa satu gunung lalu bisa menjadi apapun, bahkan bisa IPTEK dan lain sebagainya, atau dan lain sebagainya, kita bisa dari semasa gunung lalu ini, IPTEK dan lain sebagainya, kita mampu. Oke itu ya, kurang lebih saya mohon maaf kenapa saya sampai berapi-api dan ambisi karena itu saya ingin memberikan kejayaan semangat yang membelah di dalam dalam hidup kita bisa ceritakan main-main akan menangis sekali lagi setelah 5 tahun, setelah 10 tahun ini harus juga dibawa hidup ini. Saya juga seperti itu dulu, teman saya sih ada wah kawan, halimah sudah datang wah di PS, sudah pada kesempatan lagi ingat kena tahu begitu, bapak tuh. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.